Ini bos, ini lihat, ini kacang sampai berebut kayak gini bos. Ini kacang sampai berebut kayak gini bos, masa ngeri berantem ini, Wow, ngeri berantem ini. Tampakan bukan hanya kacang yang direbutin, sampo juga direbutin bos. Wow, sampo sampai naik-naik ke mobil. Sampo naik-naik ke mobil bos, sampai kosong nih sampo, direbutin lagi aja nih sampo nih, direbutin lagi sampo. Nih, ini yang tercantik main nih, cabe apa namanya? Ori. Mau nyari ori ya? Nih, Neng, 35 udah biarin. Cuman barangnya cantik banget. Iya. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kanis Jabat dan selalu ada di Pasar Induksi Bitung Bekasi ini. Sekali lagi yang bilang sugrek-sugrek karena sugrek itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video ya. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Pantauan kita di siang hari ini untuk menelusuri harga cabai dan harga sayuran yang semalam mau naik terus nih di siang hari ini. Pokoknya untuk info lebih lengkap ikutin aja videonya sampai selesai. Ya, selamat siang semua, kembali lagi bersama saya yang selalu ada di Pasar Induk Cibitung Bekasi ini ya. Seperti biasa juga saya selalu menyertakan nomor saya ya, soalnya siapapun yang pada pengen pesan cabai atau sayuran tinggal WA ya. Siapapun yang pada pengen ngirim ke Pasar Induk Cibitung ini tinggal WA ya. Tapi kalau tipe nanya-nanya harga di WA kadang-kadang tidak terbalas ya bang ya. Dan seperti biasa juga pantauan kita akan menelusuri apa jasa yang harganya naik ya. Di semua sayuran selalu harga berbeda, harga siang dan harga malam. Yang kita bacakan di sini adalah harga siang terlebih dahulu ya, karena harga siang dan harga malam kadang-kadang jauh berbeda ya, sampai ribuan kadang-kadang ya gitu. Dan seperti selalu saya katakan buat yang baru gabung, inilah salah satu pekerjaan para centeng ya, anak buah centeng seperti ini bos, milihin sayuran ya tuh, 5 kilo 5 kilo 10 kilo dikemas pakai plastik seperti ini buat langganannya ya. Jadi jualannya pun harganya udah beda dengan harga yang saya sebutin, karena harga yang saya sebutin adalah harga bandar gitu. Kalau saya sebutin harga pare terong sayuran yang udah dikemas kayak gini ya, nanti para yang ngebon, para petani akan cemburu sosial, pada pengepul akan cemburu pada bandar seperti itu. Di sini adalah kacang emang mulai lagi ada penaikan lagi aja ya. Nih, harga kacang sekarang sampai di angka Rp13.000 di siang hari ini ya, Rp13.000. Setiap ada kacang pasti ada timun nih, ini timun udah dipanggul ya, nih yang dekat aja. Harga timun di Rp7.500 sampai Rp8.000, itu pun salah satu timun yang tercantik saya dunia ya. Nah, langsung aja di sebelah kita ini ada salah satu di depan ya, pare. Harga pare Rp8.000, harga terong Rp8.000, terong masteng. Untuk terong pardon di Rp8.000, untuk terong bulat apa, terong bulat kepal, terong bulat gelatik, terong bulat si kaca di Rp8.000. Dan untuk oyongnya sama, harga Rp8.000.
standar ya, belum ada peringkat penaikan ya. Dan untuk labu panjang, yang punya labu panjang masih stabil harganya, masih di angka 5.000, yang pakai terus, yang nggak pakai terus di angka 2.000 rupiah saja. Dan langsung lanjut aja, di sini kita ada salah satu kembang kol ya. Untuk kembang kol Kerawang harganya di angka 8.000 rupiah. Untuk kembang kol Bandung yang daunnya panjang lebat itu harganya di angka 4.000 rupiah ya. Dan untuk brokolinya di angka 15.000, untuk selada keriting di 15.000, dan untuk pakcoy harganya standar di angka 6.000 sampai 5.000. Untuk samponya di angka 5.000 rupiah, dan untuk sasen di angka 4.000 rupiah saja ya. Di sini sasen masih numpuk banget, harganya 4.000 rupiah saja. Dan di depan kita ini ada salah satu penampakan tomat ya. Ini adalah tomat XL, bermacam-macam tomat XL ya, harganya emang lagi menurun banget ya. Kalau servo, jual tomat servo itu di angka 7.000 rupiah ya, tadi malam ya, sekarang pun sama 7.000 rupiah sampai 8.000 ya. Ini tomat restan semua ya bos ya. Kalau jam segini ini tomat restan. Semalam tomat menurun banget, GH cuma di angka 8.000-9.000 GH, lagi menurun banget untuk tomat ya. Banyak yang masuk ke Induk Cibitung di malam tadinya, makanya resana banyak. Itu timun numpuk ya di depan sana. Dan itu juga ada salah satu wortel Medan Beras Tage dengan harga jual masih Rp120.000 rupiah, dan itu posisi kantongan ya, dusan ya. Kalau kantongan itu 80 dengan berat bersih sama di angka 10 kilo ya, dengan berat bersih sama 10 kilo ya. Jauh di sana banyak tomat restan. Dan di sini juga ada kacang tanah dengan harga jual kacang tanah eceran ya, dari 15 sampai 17 eceran, kalau karungan mah 10 sampai 13 gitu ya. Dan di sini juga kita jelasin masalah perjahean ya. Ini adalah jahe. Jahe ini mungkin kita kalau beli eceran ini mahal ya bang ya, sampai di angka 25, 20, 22, 23, 24, 25. Jahe kencurnya juga sama 20, 22, 23, 24, 25 ya kencurnya ya. Kunyit masih 10, 11, 12, 15. Lengkuas sama 10, 11, 12, 15. Dan serai pun sama itu serai. Soalnya kalau kita beli sekilo-sekilo mah serai juga ngikut mahal bang. Ini serai nih udah dikupas sapi ya, kalau serai dia mah tuh. Kalau dia cari gini serainya udah dikupas. Serai kalau belum dikupas harganya 3.500 sampai 4.000 ya. Dan untuk jahe kalau jual karungan itu di tertinggi di angka 15.000 rupiah. Dan di sini juga ada salah satu daun bawang ya. Nah. Daun bawang ini masih stabil di 22, dan seledri yang masih 10.000 rupiah, eceran di 25.000 rupiah. Di sini lagi pada apa nih, engkol ya.
Oh, lagi ngopasin engkol ya. Kalau engkol semalam engkol sampai di harga 9.000. Di siang hari ini pun sama, masih 9.000, 8.000 untuk harga engkol ya. Itu engkol daerah ya. Kalau engkol medannya itu di angka 180, 190 sampai 200.000 dengan berat bersih 20 kilo ya. Nanti kita bakal lihat engkolnya ya. Dan kalau untuk nyari labu yang agak murahan di sini, karung kuning ini adalah labu siam karungan ya. Tuh. Ini beda harganya ya, di angka 2.500, 2.000 ya. Beda harganya dengan kantongan. Kalau kantongan itu satu kantong itu harga 50, 60 ya. Berarti 3.000, 4.000-an ya kalau harga kantongan. Emang kualitas beda sih sama kantongan sama karungan. Kalau kantongan kan kadang-kadang dipilih, kalau karungan kan nggak dipilih. Dan untuk labu acarnya pun masih stabil. Labu acar masih di angka 7.000, 8.000. Engkol udah kita jelasin ya. Dan di sini adalah bawang ya Bang ya. Ini bawang. Bawang ini harga jual eceran sekilo 2 kilo mak masih mahal Bang. 30 ya, 35. Tapi kalau orang beli yang banyak-banyak mah, kemarin saya jual bawang sampai 20.000. Bawang ini harga bawang emang lagi menurun banget ya. Ini makan pilihan nih, pilihan yang gede-gede. Ini 30 ini. Sekarang pokoknya kalau untuk harga bawang paling-paling kita menginformasikannya buat yang belanja apa kemana nih ya. Soalnya kalau harga bawang itu sama sama jengkol ya Bang. Bawang itu dipilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Ini acara nomor 1 di 30, 32, 33. Kalau jual karungan mana saya jual murah banget sampai 20.000. Bawang emang lagi murah gitu. Terus kalau untuk bawang katingnya itu harganya masih seperti biasa di 35. Bawang putih ya, bawang katingnya di 42, bawang bayi 42. Nanti kita bakal perlihatkan barangnya. Dan di sini juga ada salah satu apa? Jengkol kulit ini, Bos. Jengkol kulit ini masih eceran Rp15.000. Kalau jengkol bijinya tinggi harganya masih di angka 45, ada yang gocap juga. Kalau pilihan buntut itu ada yang 35 juga ada ya. Terus kalau untuk itu yang merah ini adalah daun kulit meninjau Bang ya. Ini kulit meninjau kulit meninjau sekarang ngecarin 20-15 dan untuk meninjaunya sekarang yang ke 20 dan meninjau 15. Asam masih 10 tapi asamnya enggak ada, asam naik kayaknya ya. Dan di sini adalah salah satu engkol Medan ya. Ini tadi yang kita sebutin selada keriting di sini Bang ya. Cuman 15.000 eceran. Oh, ini banyak selada keriting dan jengkolnya. Tadi udah kita bacakan selada keriting, brokoli ya. Kembang kol. Sosin lagi banyak ya. Harga sosin cuma 4.000 ya, lagi nurun banget ya. Dan ini tadi yang daun bawang udah kita bawang kating udah kita sebutin. Di sini juga ada salah satu apa jeruk peras, jeruk nipis. Jeruk peras masih 10.000, jeruk nipis masih 10, jeruk limau masih 10 ya. Masih standar. Belum ada peringkat penaikan. Dan buncis, harga buncis kalau ecer kita beli 2 kilo 3 kilo mahal sampai 14. Kalau karungan yang cantik 10 sampai 11 kosong ya. Ini bos kita, bos Benny
Bos Dennis, dagangannya udah mau hampir habis ya, karena dia tadi turun agak siang ya dari Bandung. Dan ini labu yang saya bilang tadi, sampo dan jagung ya yang lagi viral. Harga jagung ini sampai 7.500 jagung ya. Lagi viral banget jagung pokoknya 7.500. Kalau jagung putrena masih 5.000, yang udah dikupas so mahal 14.000 rupiah. Dan untuk di dunia percabian kita udah menelusuri, ini adalah salah satu cabai ore. Ini dari daerah Gunung Haruman ya. Ini dari Gunung Haruman orenya. Tercantik sedunia, ada lagi yang lebih cantik yang dusanya 16 kilo dusanya. Ini adalah dari daerah Tanjung Sari, Sumedang. Punyanya bos kita, Bos Dedi ya. Kalau kata saya udah paling cantik ini cabai bos. Cantik banget ini. Nah. Kalau ini dari bos kita RT Obek bersama rekan-rekannya di Gunung Haruman ya. Pokoknya ini cabai Tanjung Sari benar-benar mulus banget bos, benar-benar mulus banget, cantik banget benar-benar. Makanya semalam tawarannya belum kuat, makanya saya tahan. Ini tawarannya udah di 30 tawarannya. Ini biar bisa nota mahal masalahnya. Sekuat tenaga kita jual biar mahal ya bos ya. Bagus kardusnya bos, 16 kilo kardus, pakai kardus tomat. Untuk di harga ini cabai ano. Timun udah pada turun tuh. Ini penampakan jagung banyak sekarang. Ya untuk masalah harga tadi saya berhubung ini kita punya cabai, tadi saya kan nggak beli cabai sama orang, jadi saya cuma ngecek harga ke orang ya. Tadi ori lelang itu ngejualin ya dari 28 ke 30.000. Ada yang 28, ada yang 30.000. Ori ya ngejualin bandar ke centeng ya. Kalau centeng ngejualinnya dari 30 sampai ke 35. Tapi belum ada yang berani 35, tawarannya 32, 33, 30. Ini untuk di siang hari. Kayaknya buat makin malam untuk di percabian ori rawit ini bakalan naik, karena pembelanjaan di kampung semakin sulit semakin naik ya. Moga-moga naik terus gitu. Dan untuk di bawah ori ini itu adalah di bawah cabai ori itu adalah salah satu perentol, borga, muntilan, galean, itu dari 20 ke 25 ngejualnya. Dan untuk keriting, cabai keriting sekarang lagi yang restannya banyak tapi ditutupin tuh, restannya banyak di sini. Cabai keriting sekarang cuma ngejual di angka 35 ya, dari 30 sampai 35. CMK cabai merah keriting, kalau TKX itu dari 32 sampai 37, 38 TKX. Masalah bibit saya kurang paham ya, masalah bibit. Terus kalau untuk ini suasana di siang hari ini, suasananya agak seperti biasa ya.
Langsung lanjut untuk cabai keriting hijaunya masih di angka 15, untuk cabai hijau masih di angka 10, untuk CMB masih di angka 40, cabai merah besar, dan untuk caplak masih di 30 eceran ya. Siler di 20, rawit hijau Tanjung 15, dan rawit putih cuma mampu bertahan di 15.000 atau 10.000 rupiah. Itu rawit putih. Ada lagi, ini adalah salah satu loncat yang harganya masih viral di 15.000 rupiah. Kayaknya nanti kita bakal ada pesanan sekitaran 4 ton, 5 tonan lah antara kita malam ya. Tapi kita akan belanja dari sekitaran jam 6, kita udah mulai belanja. Untuk para pemesan itu, dia butuh hari ini 4-5 ton, berarti 2 mobil kecil. Jadi barang dijemput ke sini saya cuma nyiapin aja. Saya cuma nyiapin, nanti dijemput ke sini ya. Ini bos, lihat, ini kacang sampai berebut kayak gini bos, masa ngeri berantem ini, wow ngeri berantem ini. Wah, elah ini kacang berebut sampai kayak gini. Wow, berebut kacang sampai kayak gini, bos. Berebut kacang. Harga mah tadi udah kita sebutin ya, 13.000. Wow, sampai ditaruh di tanah. Gitu. Ada yang bagus, bos, untuk harga ini emang sosin 4.000, tapi ini, bos. Penampakan bukan hanya kacang yang direbutin, sampo juga direbutin bos. Wow, sampo sampai naik-naik ke mobil. Sampo naik-naik ke mobil bos, sampai kosong nih sampo. Direbutin lagi aja nih sampo nih, direbutin lagi sampo tuh. Langsung dipanggul. Wih, langsung dipanggul, pergi. Itu setumpuk-setumpuk gitu bos, itu para centeng itu. Ntar kita beli, kalau kita beli yang centeng itu udah mahal, udah beda harganya dengan harga bandar. Berarti imbang nih ya, sayuran dan buah dan yang lainnya ya, sampo daun-daunan ini imbang nih ya harganya. Ini juga lagi viral pada naik tuh. Ini direbutin kayak gini, biasa nggak kayak gini, Ge. Nih, ini yang tercantik mah ini, cabai apa namanya? Ori. Mau nyari ori ya. Nih, Neng, 35 udah biarin. Cuman barangnya cantik banget. Iya. Yang lain kurang cantik barangnya. Udah berapa hari ini naik nang cabenya? Aduh, nggak mau bos, nggak mau bos, nyari yang biasa deh. Dan hari udah larut sore, saya rasa saya udah selesai ngerangkum semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Terima kasih yang udah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video nanti malam ya, di harga-harga yang pasti bakalan naik terus. Intinya salam sukses aja buat seluruh petani sedunia. Salam sukses aja buat seluruh petani sedunia. Salam sukses aja buat semuanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.